siang Pak D. Selamat siang Johan. Maaf, saya mengganggu ya? Kamu tidak mengganggu apa-apa. Ini Kintan sedang bersiap-siap untuk menemui kamu. Kita jalan sekarang Tan. Pak D. Kintan pergi dulu ya. Ya, hati-hati. Tapi Pak D ingetin Kintan ya. Kintan masih utang ingin menjelaskan sesuatu sama Pak D. Ya. Aku juga kok, Do. Saya lihat dia kemarin. Dia juga telepon ke Bogor. Dan dia pesan kepada saya agar kalau yang angkat laki-laki langsung diputuskan saja. Terima kasih untuk informasinya. Saya berani bayar lebih mahal. Kamu bisa cari tahu kemana gadis ini pergi setelah dari sini. Oke? Ya. Apa? Kamu positif? Baik. Kontak dia terus. Ya. Gawat, Dok. Roy dengar kabar bahwa data-data di caritanya itu terbawa ke Solo. Dia akan menyusul kemari. Kalau dia sampai kemari dan melihat Kintan, rencana kita bisa buyar, Pak. Kecuali kalau kita bisa hambat dia. Kita kirimi dia data-data yang dia cari via surat anonim. Bagaimana kalian? Belum, Bos. Lu sih waktu di mobil pukul lagi. Biar aja mampus itu. Sudah. Kalau dia sampai amnesia, kesempatan kita untuk mendapatkan uang kita kembali sama saja dengan nol. Dan Restop tidak akan pernah mengampuni kita. Siapa yang tidak akan mengampuni kalian, Toro? Saya sudah kesana kemari, Pak. Mungkin dua hari ini tahu. Oke. Sekarang apa yang kalian tahu? Begini Pak, waktu saya beresi kamar, saya dengar mereka akan pergi ke Solo. Cuma sayang, saya nggak jelas alamat lengkapnya. Tapi waktu sore kan rombongan mereka menjadi dua orang. Nah, di situ saya dengar mereka mau ke tempat, kalau tidak salah, Pak Tepardi atau Pak Tewardi.
satu pertanyaan lagi. Yang bareng sama cewek itu, ada nggak cowok yang bernama Hendy? Iya, emang ada satu cowok yang dipanggilnya Hendy. Saya ingat soalnya Hendy ini lengket terus sama cewek itu. Emang ngurusin apa sih, Mas? Urusin cewek yang minggat itu. Nggak usah dipikirin amat. Kalau Mas mau, sekarang juga saya bisa carikan. Orangnya cepat, Mas. Anak sekolah kan? Kamu sudah dengar? Pepatah, jangan bangunin macan tidur. Kalau macan itu sekarang sedang tidur dan luka akan tidak. Kamu pasti akan sering kali bangun. Mas, sudah. Mereka berlima naik apa? Motor Harley. Ada yang ingat ciri-cirinya? Benar. Sekalian kamu cek. Apakah anak-anak itu bawa pakaian dalam cadangan atau tidak? Iya, Bu. Ya? Hehehehe. Mau kemana kamu? Maaf, Bu. Saya mau keluar sebentar, cari minyak angin. Memang ini rumah nenek moyang kamu apa? Kamu kalau minta obat, makan, minum, dan tetek pakai lainnya, minta sama nenek. Nen? Tolong tunjukkan tempatnya. Sekalian bawa dia dengan yang lain. Oke, Bu. Almost a perfect day. Ya, saya ketemu teman lama, sempat ketawa, makan enak. Cuma ada satu yang kurang. Apa? Postcard. Nanti saya temenin dia ya. Oke, thanks ya. Sorry, Kintan. Saya nggak berhasil ngambil dompet kamu. Tapi kamu jangan khawatir ya. Saya akan coba tanya ke security. Mungkin mereka tahu identitas kompetan ini. Aduh, kamu baik banget. Udah, nggak apa-apa. Makasih ya. Yuk, sekarang kita ke dalam. Ini kenalin, ini Rika. Hai. Itu Tina. Halo. Itu Nancy dan itu Tia. Anak baru nih. Kamu kalau ada apa-apa bilang aja sama kita-kita. Jangan kayak tadi keluar sendirian. Untung ada Bu Wina. Kalau enggak bisa dipukulin kamu. Yaudah, kamu duduk sana. Gabung aja sama kita. Novel, Rika, Tia,
Dan kamu Ida, semuanya ikut saya. Cepat! Cepat, cepat, cepat! Kamu lama sekali! Ingat, mereka adalah rombongan orang-orang kaya yang menginginkan kepuasan dalam waktu yang sangat singkat. Dan jangan kecewakan saya. Ya? Semua tersenyum. Tersenyum! Tersenyum! Ya, begitu. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih. Silahkan duduk, Pak. Ini adalah anak-anak saya yang paling bagus-bagus. Bagaimana kalau saya perkenalkan satu persatu? Ini Rika, dia yang paling tua di sini dan paling berpengalaman. Dan ini Novel, dia kembang desa. Ini Tiara, dia mahasiswi, masih muda, tapi bolehlah. Dan saya punya yang paling baru, paling fresh from the oven. Nah, itu boleh itu. Baiklah, saya berikan kepada penawar yang paling tinggi. Gimana? 2,5. 3,5. Oke, Bu Wina? Oke, Bu Wina. 10 juta saya bayar. Tapi dengan catatan, saya bawa keluar. Oke. Bayar di muka, ongkos sudah keluar 25%. Lewat dari 6 jam, sisanya kami simpan. Nggak masalah. Nanti pengawal saya akan selesaikan dengan Bu Wina. Ida, kamu ikut sama bapak itu ya. Mari, Manis. Badanmu harum. Saya pengen tahu nih, apakah setelah kerobot nanti masih harum kayak gini nih? Kita buktiin aja nanti, Mas. Ngomong-ngomong, kita kemana, Mas? Mana aja, soal jangan di sini. Gimana kalau kita ke tempat teman aku aja? Dia punya ruangan yang besar, banyak aksesorisnya lagi. Kalau dia lagi nggak sibuk, kita bisa join. Mas nggak usah bayar deh, tapi jangan bilang-bilang Ibu Wina ya. Oke, oke. Tempatnya di mana? Di keraton. Kita lewat keraton aja dulu deh. Nanti saya kasih unjuk ya. Tunggu, coba kita putar sekali lagi. Kenapa, kenapa? Kamu lupa rumah teman kamu? Udah deh, kita putar aja dulu. Terus jalannya pelan-pelan ya, Mas. Ngomong pelan-pelan itu nanti. Putar lagi, Fred. Hei, Hani! Mau kemana kamu? Enak juga ya, Bim, lontongnya. Bim, lihat apaan sih? Kok serius amat? Kayaknya tuh cewek perlu bantuan kita deh. Maaf ya, Bim. Bima, Laras, Hendy. Saya Bima. Ada apa? Ini ada surat dari Sila. Apa-apaan? Begitu juga saya, kalau saya bicara lebih banyak. Ini kamu. Sabar dulu, Pak. Mungkin saya boleh tahu duduk persoalannya. Saya tidak bicara dengan kamu! Bajingan, hentikan! Mau mampus kamu? Mau ketemu para leluhur keraton?
saya bunuh kamu. Mas, tenang, tenang, Mas. Tenang dulu, Mas. Saya jelaskan, Mas. Saudara saya ini teman lamanya itu cewek, Mas. Jadi, maaf aja kalau dia agak ikut campur sedikit, Mas. Sekarang lebih baik masalahnya nggak usah diperpanjang, Mas. Kalau memang mau bawa si cewek itu, bawa aja. Udah, nggak apa-apa kok. Kalian jangan lagi urusan sama saya. Mati kalian. Ya, maaf, Mas. Takut, Mas. Gile. Lo gimana sih? Kok cewek itu lo biarin dibawa sih? Alah, biarin aja. Gimana kita bisa ketemu Sila kalau dia nggak dibawa? Sekarang kita ikutin mobilnya dia. Benar juga lo. Yuk. Yuk. Tidak suka dihianati dan dipermalukan oleh ulah kalian. Sudah berapa kali saya bilang, ikuti aturan yang ada di rumah ini. Kita ini seperti sebuah keluarga. Saya sudah berikan kebutuhan dan kemewahan yang kalian inginkan. Maka sebaliknya, kalian harus memberikan keuntungan yang banyak untuk saya. Dan kalau di antara kalian ada yang ingin berbuat curang, saya tidak segan-segan membuat hidup kalian menderita. Mengerti? Seperti si bayi jelek ini. Miko, kamu punya mental baja ya? Kamu mungkin tidak peduli dengan wajah kamu. Kamu mungkin tidak peduli dengan nyawa kamu. Dan tidak peduli kalau wajah mulusmu ini saya robek-robek sekarang juga. Tapi kamu mesti ingat nasib keluarga kamu. Dengarkan saya. Nasib kakak kamu tergantung oleh kamu di sini. Dan kalau sampai kamu kecewaan saya sekali lagi, maka saya akan telepon Jeffrey di Bali dan meminta dia untuk memotong kuping kakak kamu dan dikirim melalui pos ke sini. Mengerti? Intan. Petugas hotel bilang mereka akan cari para perampok itu. Ya, sementara itu kamu bisa tunggu di dalam. Nanti biar saya orderin satu kamar buat kamu istirahat sekalian mandi, ya. Aduh, Johan, kamu baik banget. Cuma sebenarnya saya nggak apa-apa kok. Dan lagian mestinya kan sekarang tuh kita udah nyampe di Solo. I see. So, kalau kamu mau pulang, ya kamu bisa pulang. Biar saya yang tunggu di sini. Nanti begitu perampok itu ketangkep, saya langsung bawa dompet kamu balik Solo. Gimana? Maksud kamu mau nungguin sampai dompet saya kembali? Iya. Oh, kalau gitu ya saya tunggu aja di sini. Oke. Ya deh. Paling enggak sampai dompet saya kembali. Oke. Pak, ada kurir yang mau bertemu dengan Bapak langsung. Suruh masuk. Pak Roy? Ya, yeah, saya sendiri. Ada kiriman khusus untuk Bapak. Dari siapa? Maaf, ini rahasia.
Sebentar. Atau kamu beritahu dari mana pengirimnya? Maaf, ini bertentangan dengan aturan kami. Permisi, Pak. Selamat malam. Tunggu! Edwin! Halo. Edwin. Kenapa? Edwin, kenapa kamu... Saya kan sudah bilang kalau... Sudahlah, Om. Biarkan dia. Saya datang kemari atas kemauan saya sendiri. Dan saya sudah diberi tanggung jawab untuk mengurus perusahaan Perkuri. Dan itu, Om, jauh lebih berharga dan bermanfaat bagi saya daripada saya harus mengejar-ngejar Bima yang sudah mirip seperti mengejar debu yang ditiup oleh badai. Gak ada isinya. Hei, kalian nih, diam! Tolong! Kenapa kalian susah sekali ngambil dompet Kintan? Hah? Masa kalian berdua kalah sama satu cewek? Dia itu bukan perempuan biasa, bos. Dia punya bela diri. Buktinya tangan saya sampai sekarang masih sakit. Udah syukur kita bertiga masih bisa kabur, ya nggak? Ya nggak? Sebelum security hotel datang. Oh, udahlah. Nih. Masing-masing 500. Makasih, bos. Masih ada 300 buat job tambahan. Mana dompet Kintan? Oke. Sekarang kamu pukul muka saya. Jangan bercanda, bos. Pukul. Pukul. Sorry, bos. Berhasil kita. Tempat tadi terlalu mewah untuk kamu. Seharusnya kamu saya tempatkan di gudang yang penuh dengan tikus. Kenapa tidak? Saya lebih baik cium bau 1000 tikus daripada cium parfum murahan kamu. Terus saja kamu lontarkan kata-kata penghinaan. Tidak saja menyesal pernah bertemu dengan saya, tapi kamu akan menyesal kenapa kamu jadi wartawan. Dan kenapa kamu mengorek-ngorek urusan orang lain? Dan kamu akan menyesal terlahir sebagai perempuan baik-baik. Karena malam ini, kamu akan didatangi laki-laki paling buruk, paling hina dan paling menjijikkan dalam hidup kamu. Saya akan buat dia mengenali, membongkar, dan menggeluti permukaan tubuh kamu, luar dan dalam, tanpa kata henti. Dan biar kamu tidak pernah lupa, kejadiannya akan saya rekam. Mengerti? Saya rekam. Dan kemarin kamu bilang soal pemerkosaan, kan? Akan saya berikan pemerkosaan kolosal sepanjang masa. Lalu saya sampai di markas mereka pas mereka membuka dompet kamu.
Tapi saya langsung masuk dan saya langsung rebut dompet kamu. Tapi mereka keburu tangkap saya, terus pukulin saya. Untung saya bisa langsung keluar. Lebih untung lagi kamu gak ditangkap sama mereka. Kamu bisa babak belur kan? Johan, tindakan kamu malam ini sangat berani. Tahu gak? Biasanya saya nih gak pernah seberani ini. Tapi karena saya ingat kamu, jadi seolah-olah saya punya keberanian baru. Johan. Kintan. Saya tahu, gak seharusnya saya ngomong kayak gini. Tapi coba kamu pikir-pikir kata-kata saya kemarin. Mau gak kamu kembali lagi sama saya? Please. Johan. Kamu tuh orangnya baik sekali. Tapi ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tuh udah punya seseorang. Kintan. Johan, stop. Stop. Kayaknya saya perlu istirahat deh. Oke. Saya pesan kamar di seberang. Nanti kalau kamu ada perlu apa-apa, kamu telepon saya aja ya. Sampai besok, kan? I like it. Ini dia tempatnya. Kok sepi banget, Bim? Kayak gak ada yang patut dicurigain. Ya, Hen. Namanya juga bisnis terselubung. Pasti tidak mengundang perhatian dong. Yuk, kita cek ke dalam. Itu kan cewek yang punya masalah sama kita waktu di Cirebon, inget gak? Berarti Sila benar, Bim. Waktu Wina kabur dari Cirebon, dia langsung kesini. Sekarang apa rencana kita, Bim? Kamu... Dunia ini sempit ya, sama seperti di penjara. Pantas kamu dan Majid Ngabut tidak betah di sana. Mana Sila? Hah? Ya, ada di dalam. Cepat. Jangan takut. Ini coklat. Bagaimana? Sudah bertemu teman-temanku? Pesannya sudah sampai? Sudah. Tapi kamu harus janji, Sila. Kamu harus ajak saya keluar dari rumah ini. Hen, coba lo cek di sana. Gue yakin. Pasti rumah pelacuran ini nembus sampai ke tetangga sebelah, oke? Okay? Yuk. Sekarang kamu rasakan bagaimana rasanya diperkosa. Jangan takut, tidak sakit. Ayo. Yeah!
Lapor, Kapten. Di luar ada baru dan rocak. Bagus. Pencarian 5 bulan darat kita sudah bisa dihentikan. Dan untuk Anda, Bu Wina, akhirnya Anda dapat tertangkap basah oleh kami. Anda bicara saja pada pengacara saya. Dengan bukti sebanyak ini, saya rasa Anda cuma buang-buang waktu memanggil pengacara hukum Anda. Sersan, bawa keluar. Siap, Kapten. Terusane iki. Kok lali aku. Teh lempia Mbak nggih kesupen kok, Pak. Lah wis tuwa to ni aku ki yo ngene iki, lalen. Nek sudah 2 hari ini kok Iman enggak kedengaran suaranya. Apa dia belum kembali ya? Belum, Pak. Saya sendiri heran. Terakhir dia bilang mau ketemu saudaranya. Oh. Tapi kenapa sampai sekarang belum kembali ya? Tapi barang-barangnya masih komplit kan? Masih, Pak. Sebenarnya saya lebih mencemaskan Kintan, Pak. Kenapa dari kemarin dia belum kembali ya? Jangan-jangan... Alah, kamu tidak perlu memikirkan Kintan. Hah? Dia kan sudah dewasa. Bisa menjaga dirinya sendiri. Lagi pula, dia pasti aman bersama Johan. Tapi apa benar, Pak, dia bisa aman? Udah. Kamu kok pikir macam-macam sih? Pokoknya kalau ada satu orang di dunia ini yang berani kupercayakan untuk menjaga Kintan, nama orang itu yaitu Johan. Ngerti kamu? Njih, Pak. Halo? Bagaimana? Kita seharian di sini menunggu kabar kamu. Dia sudah bilang iya apa belum? Tenang. Dia belum bilang, tapi kamu jangan takut. Beri saja saya cukup waktu ya. Justru itu yang kita tidak punya. Makan. Ada kabar dari Jakarta bahwa Roy akan datang kemari. Dia dengar data-data Perkuri terbawa oleh Kintan ke Solo. Johan, posisi kita ini dalam bahaya. What? Terus apa daya kita? Tenang, tenang. Saya sudah urus semuanya. Kamu konsentrasi saja sama Kintan. Bisa tidak urusan Kintan kamu percepatkan? Trust me, kalau kita mau mancing ikan besar, butuh sedikit keterampilan dan banyak kesabaran. Saya jamin semua akan berjalan lancar. Baik. Morning. Gimana tidurnya semalam? Nyenyak? Termaksud yang paling nyenyak sepanjang tahun. Kamu sendiri gimana? Sama aja. Oh ya, Kintan. Saya udah pesen breakfast di bawah buat kamu. European breakfast. Kesukaan kamu. Nah, terus gimana? Kamu mau dijemput atau kita ketemu di bawah? Aduh, kita ketemu di bawah aja ya. Soalnya saya mesti ngeringin rambut. Oke, see you ya. Bagaimana? Kamu dengar sendiri kan? Tinggal tunggu saatnya sampai semua perlawanannya runtuh. Tapi seperti yang saya bilang tadi malam, kita dikejar waktu. Sampai sekarang Roy belum kelihatan di Solo. Berarti umpan saya berhasil. Sih. Berarti kita berjalan sesuai schedule. Not really. Tadi malam saya hitung sisa waktu kita. Tipis sekali. Berarti, dalam waktu 4 minggu penuh,
kamu sudah harus dapat meminang Kintan. Lebih dari itu, kita berdua jadi buron. Bagaimana mungkin kita jadi buron? Kita tidak... Johan! Lihat baik-baik. Hotel. Transportasi untuk kalian berdua. Semuanya itu kan uang. Sebelum kita sadar, tahu-tahu operasional kita untuk mendapatkan Kintan lebih dari... Tenang aja, Raulin. Saya pernah satu malam di Monaco. Saya dapat $500,000. $500,000. Untuk yang ini pasti nggak ada masalah. Yang penting sabar, ya. Patience is the key.